ada Kak Gion, Sewaktu TV yang kekinian, keren, dan sukses 7 turunan. Sipla gengs, ada yang lagi giat promo sinetron barunya nih, yaitu Feral, Wilona, Brando Mani, dan juga Aliando yang bergabung dalam sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta dengan mengadakan meet and greet beberapa waktu lalu di Sidoarjo. Dalam kesempatan tim kami yang ikut sama mereka, Feral dan Wilo ngaku dapat berita ada 50 anak yang pingsan. Nah loh, Vero gimana nih? Vero sama Vero melihatnya, kalian seperti ini. Badan aku udah dicubit-cubit semua segala arah. Aku nggak tahu siapa, aku cuma melindungi doang kayak. Sampai ditarik-tarik rambut aku. Bener-bener kayak. Alhamdulillah sih yang aku lihat itu hari ini antusiasnya di Sidoarjo di Surabaya bener-bener wah nggak nyangka banget bahkan tadi. Yang pernah aku lihat sih. Iya, bahkan tadi sampai mau dibatalin acaranya karena terlalu rame katanya dan. Udah hujan mereka masih seramai itu. Jadi katanya ada sekitar total 50 anak muda yang pingsan. 50 anak muda. Makanya karena itu akhirnya Kapolres maksudnya angkat sound systemnya dan mereka maksudnya stopin acaranya. Tapi karena mereka tetap nunggu hujan panas apapun mereka tetap nunggu di sana, akhirnya kita dibolehin cuma sekedar menyapa dan say goodbye sama mereka. Kalian melihat sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta antusiasnya seperti ini di Surabaya dari walaupun hujan ya mereka tetap nungguin kalian seperti apa? Aku sih jujur ini acara meet and greet yang terbesar yang terpecah ya Will ya. Iya, padahal bahkan kita belum sempat ngomong apapun gitu. Kita belum ngomong apapun dan udah ramai banget. Gue enggak nyangka sih. Tadi kalian juga sempat lihat enggak sih ada beberapa orang yang sampai nangis sampai enggak cuma pengen foto bareng sama kalian. Yeah. Terharu sih, aku terharu banget. Dan aku kayak ngerasa perjuangan mereka menghargai itu. Dan jujur aja minta maaf sih, karena emang kita tadi sempat telat kan ya, karena ada beberapa kondisi kendala. Cuma ya intinya kita dari seluruh pemain dan juga tim SDC ucapin terima kasih banget untuk supportnya luar biasa. Oke, dari Feral ada pesan apa nih untuk fans yang gak cuma disapanya istilahnya sebentar doang nih? Pertama-tama aku ucapkan terima kasih, banyak syukur karena banyak yang mencintai dan mensupport judul kita ini Siapa Takut Jatuh Cinta. Terima kasih antusiasnya, energinya, perjuangannya. Maaf juga karena kondisi dan force major kita gak bisa lama-lama di sana. Kita cuma bisa menyapa doang, tapi apa ya? Kita berharap banget sih semoga next time kita bisa menghibur lebih lagi dan bisa memberikan lebih yang lagi untuk mereka di sana, enggak ada yang... Berarti kalian seneng banget ya? Wah seneng banget sih. Tadi gila itu kita semua shock sih, Brian juga sampai shock tadi. Terus juga wah aku juga ramai banget di mana-mana udah. Tadi kaget juga dong ya, maksudnya di tempat pertama udah seramai itu di sini lebih ramai. Ya, sempat terpikir nggak sih? Nggak nyangka ya. Nggak sih. Karena juga promonya cepet banget kan, kalau kita mau meet and greet biasa kan kayak dari jauh-jauh hari, tapi kan nggak mendadak gitu kan. Nah tadi tuh ekspektasinya kayak ya, mungkin yang datang sekedar ya mungkin tadi ada suara, cuma tadi tuh kayak ramai banget deh ya. Ramai banget. Nggak kehitungnya kayaknya sampai seluruh parkirannya full, itu belum termasuk yang nunggu di parkiran. Di parkirannya juga full di bagian belakang. Sebelum acaranya dibubarin ya? Setelah acaranya dibubarin, sebelum acaranya dibubarin katanya lebih banyak lagi, sampai ada yang katanya naik dari listrik. Oke, terima. What? Sampai ada yang naik ke tiang listrik dan hampir dibatalin juga acaranya karena penuh banget, gengs. Kalau kalian sendiri nih, kira-kira kalau hadir dalam acara meet and greet-nya mereka bakalan dengerin pesan Feral supaya bisa lebih tertib? Nah, isi di kolom komen dan tunggu video kecil lainnya only on Sewaktu TV. Bye-bye. Oke, pemirsa jangan lupa ya nonton Selebtuk di YouTube. Jangan lupa kasih giant like, terus kasih subscribe, terus pokoknya nonton terus di semua video-video terupdate-nya karena dijamin keren banget.